Indonesia Tuhan sangku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu dalam Tuhan. Kami hayal kami mau negeriku, Engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa. Diri manis Mama Anis setelah menimbang, memperhatikan, memutuskan selaku Koordinator Presidium Hajah Kasmawati Kasim SE selaku Sekretaris Jenderal. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina DPP Manis, Ibu Insinyur Hanifah Husin, Ferry Mursi dan Galdan. Yang saya hormati Koordinator Presidium DPP Manis, Ibu Mumul Muhdatul Mila, Esos MPD, beserta jajaran pengurus DPP Manis. Alhamdulillah di Banyuwangi ini rombongan cukup besar. Di sini ada Ibu Farida Islahia selaku Presidium, Ibu Kasmawati Kasim selaku Sekjen, Ibu Norma Pohan, Pak Sekjen, Ibu Tanti Bukti selaku Kabid Organisasi dan Gadar, dan Ibu Termawati serta Ibu selaku Kabid Kerjasama dan Perluasan Jaringan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPW Manis Jawa Timur, Ibu Rukmi Utomo dan juga Ibu Sakti Ate. Saya ucapkan selamat datang di Banyuwangi. Alhamdulillah kita sudah keliling 2 hari kemarin, keliling Banyuwangi. Alhamdulillah beliau suka dengan kuliner Banyuwangi dan juga destinasi wisata Banyuwangi. Selanjutnya yang saya hormati juga hadir ibu-ibu calon, juga ibu-ibu calon legislatif dari partai pengusung dan partai pendukung, yaitu dari Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Umat. Mudah-mudahan kita nanti selaku relawan bisa berkolaborasi dengan para calon dari partai-partai pengusung dan partai di luar dugaan saya ya, ibu-ibu ini semangatnya tanpa kita komando sudah berduyun-duyun, Mbak Hanifah. Beliau saya, beliau kami, Mbak Umi dan Mbak Nunu, beliau hari ini lah yang membuka dari Jawa Timur untuk berdirinya Manis, dan hari ini adalah kita meresmikan Manis Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Pak Nunu yang saya cintai, saudara-saudara pengurus dan anggota Manis dari Banyuwangi, sahabat-sahabat saya, kami berangkat dari Jakarta. PKB, PKS, Nasdem, Umat, partainya
dan calegnya. Amin. Presiden dan wakil presidennya. Amin. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, mari kita galang suara sebanyak-banyaknya dan kita amankan suara tersebut seketat-ketatnya. Setelah dua itu kita lakukan, kita bertawakal kepada jurusan kuliahnya Cak Imin.